Akhirnya Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud go public di acara ulang tahun Sirajuddin Mahmud yang di pesta kejutan yang dibuat Zaskia Gotik untuk sang pacar Sirajuddin Mahmud dikunjungi sama sahabat-sahabat terdekat terlihat kemeriahannya akhirnya Zaskia Gotik go public. Zaskia Gotik pun langsung memposting di sosial media pribadinya tentang dirinya dan sang pacar yang merayakan ulang tahun bersama. Di sana juga Zaskia Gotik mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang pacar dengan penuh kejutan romantis. Baru resmi go public, memang sebelumnya Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud sudah seliang terlihat bersama. Apalagi setelah publik langsung mengetahui siapa pacar dari Zaskia Gotik yang disebut-sebut pengusaha kaya ini. Saat itu Zaskia Gotik memang tidak membantah kedekatannya, namun juga tidak mengiyakan hubungannya. Bahkan Zaskia Gotik sudah bertemu keluarga besar sang pacar. Disebut keduanya serius, Sirajuddin Mahmud akan melamar Zaskia Gotik tahun ini dan juga akan melaksanakan pernikahan dengan Zaskia Gotik di tahun ini juga. Sirajuddin Mahmud adalah duda beranak satu. Berapa? Ya banteng. Syuting cem-ceman tuh cewek-cewek manja. Oke, kurang makan deh. Pernah ditipu percintaan oleh Vicky Prasetyo, Zaskia Gotik juga pernah tunangan dengan Rian namun putus. Akhirnya dirinya sendiri cukup lama. Kali ini dirinya sudah punya pacar. Meskipun di awal tutupi identitas sang pacar, namun kini sudah terbuka siapa sang pacar. Meskipun sembunyikan identitas sang pacar, namun Zaskia Gotik dengan sang pacar kode-kodean di sosial media hingga membuat netizen tebak-tebakan dan akhirnya menemukan siapa pacar Zaskia Gotik. Sirajuddin Mahmud, nama pacar Zaskia Gotik yang digadang-gadang adalah seorang pengusaha kaya yang mapan, dirinya juga terjun ke dunia politik. Bukan orang sembarangan, di kaum sosialita Jakarta namanya cukup dikenal. Sudah lama pacaran dengan Zaskia Gotik, hanya orang-orang terdekat, sahabat terdekat dan hanya keluarga yang tahu tentang hubungan ini. Ya, Sirajuddin Mahmud adalah seorang duda beranak satu, dirinya dulu pernah menikah dengan artis FTP Indosiar, namun hubungan rumah tangga keduanya tak lama dan bercerai setelah dikaruniai satu anak perempuan. Kini Zaskia Gotik akui dirinya serius dengan sang pacar. Setelah publikasikan hubungan, Zaskia Gotik yakin sang pacar akan segera menikahinya di tahun ini. Keduanya juga sudah merencanakan matang dan sudah direstui kedua belah pihak. Zaskia Gotik dan sang pacar akan menikah tahun ini. Taruhnya segmen 10. Udah lagi musim corona begini. Tapi besok lo syuting cem-ceman. Besok lo syuting cem-ceman lagi live lagi tuh. Jam 8 di Trans TV cem-ceman. 8 apa? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.